Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dalam keadaan kita kuliah pertama kita ni dalam Ramadan, dapat sama-sama kita meneruskan kuliah kita ni. Cuma cabaran sikit lah, orang dengar tu tak apa, orang cakap ni dia tak boleh minum air, cabaran. Biasa kalau cakap-cakap boleh minum air, tak apa. Jadi bila ni cakap tak boleh minum air, bila tak boleh minum air kena sekejap lah gini ni. Itu lah sebenarnya nak ayatnya. Sekejap sama. Betul tak? Jadi insyaAllah pada pagi ini kita masih lagi berbicara tentang sikap tawakal. Sikap tawakal yang berkait dengan usaha. Usaha yang berkait dengan tawakal. Baik, kita pada perkataan atau sebelum daripada ni, bagaimana salafus salih menyangkal sifat tawakal tanpa usaha. Orang kata tawakal ni berserah. Tapi berserah ni bukan maknanya duduk saja-saja tunggu je. Mesti diiringi dengan usaha sebagaimana hadis yang kita dah baca sebelum daripada ni berkait dengan mengikat unta di masjid itu, sehingga Nabi SAW tanya unta dia mana, dia kata biar lepas macam tu je, lepas tu tawakal. Nabi kata ikat dulu kemudian baru tawakal. Jadi kalau kita ni berhenti parking kereta, anak kunci pun duduk situ, kereta pun hidup tak mati, pintu pula terbuka, kita masuk kedai, kita pun kata tawakal lah kereta ni. Betul ke tak betul? Tak betul lah. Kita kena usaha dulu, tutup kereta, kunci kereta, kemudian masuk kedai tu, parking pun tempat yang betul. Barulah kita pergi. Mana setelah kita habis usaha pada yang kita mampu, kita serahkan apa yang kita tak mampu kepada Allah. Bahasa kita mudah apa kita kata? We do the best. Lepas tu serah kepada Allah yang selebihnya. Tak reti nak sambung ke orang putih dah. Nah, tapi nak nyanyi kita buat yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi masih lagi dalam bab itu, kita juga dah baca bagaimana Abu Bakar, Umar ataupun Uthman, Abdul Rahman bin Auf, mereka ni berniaga. Maknanya mereka ada cara atau usaha untuk mencari rezeki, bukan duduk saja. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada orang yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan sufi, tasawuf, mereka tidak bekerja. Hidup mereka zikir, ibadat. Disebut sehingga mereka ni ahli ibadat. Tapi apa kerja mereka? Tak ada. Dia mengharapkan bantuan, rezeki daripada orang. Jadi usaha mereka tak ada. Kalau ditanya kenapa tak kerja, ada rezeki lah tu insyaAllah. Kita tawakal, doa, yakin dengan Allah. Dia kata apa? Kita ni kalau jalan, litah jalan, kereta laju sekalipun, kalau kita pejam mata, tak kena langgar. Allah tentu tak langgar, tak kena langgar kita. Kalau Allah tentukan kita ni kena langgar, duduk tepi pun kereta, mari langgar kita. Jadi, kita tawakal je lah. Konsep begitu tu, meletakkan tawakal bukan pada tempat dia. Jadi para salafus salih, kalau begitu tak
Takkanlah Abu Bakar tidak tawakal bila dia kerja. Takkanlah Uthman bila dia kerja dia tidak tawakal, sedang mereka ni adalah orang yang sangat tinggi tawakal mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perintah salaf agar kita bekerja keras. Perintah salaf agar kita bekerja keras. Okey. Betul lah, kita sambung situ. Penulis berkata salaf melarang bersikap tawakal sahaja dan memerintah agar bekerja dan berusaha dulu. Kita kena usaha. Apa-apa sahaja dalam hidup ni kena usaha. Kita akan menerima cabaran besar apabila kita biasa dapat tanpa usaha. Sehingga kita tak rasa kepentingan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sebahagian orang nak dapatkan sesuatu tu Allahu Akbar. Hatta nak dapat sekeping roti pun payah. Kita tak apa pejam mata pejam macam celak. Atas meja ada roti, ada kek, ada lauk, ada macam-macam. Betul tak? Jadi kita pun tak apalah, tawakal lah. Nanti sapalah tu makanan tu. Dia macam kisah Maryam kan. Maryam hak duduk dalam masjid, solat, ibadat. Kemudian tiba-tiba ada buah. Dia ambil satu kisah tu. Jadi Maryam pun kalau duduk dalam masjid, buah mari kat dia. Dia lupa kepada bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain suruh Maryam goncang pokok kurma untuk dapatkan kurma. Padahal manalah mampu tak kita goncang pokok kurma? Siapa pernah tengok pokok kurma? Pokok sawit pernah tengok? Pokok sawit. Mudah kita kata pokok kelapa lah. Kalau nak dapat buah kelapa ni, boleh tak kita pergi ke bawah ni goncang batang pokok kelapa tu? Jatuh tak buah kelapa? Tak jatuh. Tapi bila Maryam ni melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Allah suruh goncang pokok kurma yang besar tu. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncang pokok kurma tu, nasai akan jatuh kepada kamu buah rutab yang segar. Berarti Allah menghendaki usaha walaupun seringan dengan usaha. Itu yang kita mampu pada masa itu. Selebihnya serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang-orang fakir, tegakkanlah kepala kalian. Jalan kita sudah jelas, maka berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan. Jangan menjadi beban kaum muslimin." Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setiap kali melihat pemuda yang memikat hatinya, dia bertanya kepada pemuda itu, apakah dia punya pekerjaan? Apabila dijawab tidak, Umar berkata, runtuhlah reputasinya di mataku. Kalau orang tak ada kerja, Umar memang tak respect orang yang duduk saja. Mesti ada, paling-paling buat kerja tangan, buat usaha. Apa dia buat? Dia buat kraft tangan. Cari benda-benda, boleh jual dan sebagainya. Ada kerja yang cari sumber rezeki. Banyak kita ni, kita kata bila orang tak ada offer kerja, tak ada kerja. Padahal kalau kita berusaha, di sisi Allah tu banyak saja jalan mencari rezeki. Jalan mencari rezeki. Dari Abul Qasim Al-Khutali, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapat engkau tentang seseorang yang duduk di masjid rumah atau di masjid bertahan, yakni duduk di rumah atau di masjid dan meyakini aku tidak akan melakukan pekerjaan pun sehingga rezeki, aku tidak akan buat satu pekerjaan apapun sehingga rezeki itu datang kepada aku. Dia kata gitu. Dia duduk rumah je, tak kerja. Ada tak orang lagu ni? Saya ingat kau zaman dulu, lah ni pun ada juga. Ada baru ni, siapa dah yang dia bagi lecture tu,
Ustaz Khalid Basalamah ke, Dr. Khalid Basalamah ke, yang disebut tentang manusia ni tidak sempurna, kekurangan. Dan manusia ni nak cari perfect dia, ada belakang pak dia tu, payah. Handsome ada pada dia, rajin ada pada dia, soleh ada pada dia, payah. Sehingga dia kata ada orang mari ngadu kepada dia. Mula-mula mari ngadu suami dia ni, orang apa tu, baik agama dia, rajin semayang ke apa. Tapi dia Masya Allah, dia punya baran, garangnya dia, habu benda dia baling laku. Dia pun, sekejap mari seorang lagi ibu tanya pula. Suami dia ni, baik sangat, romantik dia tu. Nih, romantik duduk rumah tu memang, kalau balik isteri ke apa sambut, cuma satu je, dia suka duduk rumah, dia tersuka kerja. Jadi ada pula macam tu, mari seorang kerja, mari seorang dia kata, ada masalah lain pula. Nih, rajin, rajin dah. Cuma dari sudut mungkin rupa tak berapa itu. Dia tengok pun. Maknanya manusia ni tak sempurna. Tapi bila dia tanya, ada orang macam tu suka duduk rumah? Dia kata ada juga orang lain. Dia tidak suka bekerja. Ada orang lagu ni? Jawapan dia ada. Tapi hak lebih berat lagi, mereka berpijak di atas tawakal ahli ibadah. Duduk di rumah, zikir, tak keluar rumah. Kalau orang tanya mana sumber rezeki, adalah tu insyaAllah. Ada setengah tu keluar daripada rumah, sebaliknya keluar daripada rumah, duduk mungkin 3 hari, duduk 40 hari, dia tak tinggalkan apa-apa pun di rumah dia. Bila orang tanya apa bekal kamu tinggal kepada keluarga kamu, Allah dan Rasul, adalah tu. Ada tu sehingga terpaksa pula keluarga dia meminta-minta dengan orang lain. Oh tu jangan. Itu dia panggil luar daripada konsep tawakal. Usaha. Malah sebaik-baik infak seorang lelaki, dia bagi kepada keluarganya. Bagi kepada isterinya, bagi kepada anak-anaknya, sehingga keluarga dia tidak meminta-minta. Ada banyak perkara dalam agama ni mesti kembali kepada neraca syariat. Bukan yang dia rasa, oh dia tu okey gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, orang tanya dia, ada orang dia ni duduk di rumah atau duduk di masjid, tak kerja. Bila orang tanya tentang rezeki, dia kata apa? Aku tak akan buat apa pun, tapi insyaAllah rezeki itu akan datang kepadaku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata orang seperti ini tidak memiliki ilmu. Orang seperti ini tidak memiliki ilmu. Apakah kamu tidak pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri dan juga Ibnu Majah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rizqi tahta dhilli rumhi. Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Makna kalau nak cari rezeki, gilah memburu. Nak dapatkan rezeki. Dan dalam hadis lain tentang burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, balik dalam keadaan perut kenyang. Itu menunjukkan bahawa burung pun pergi cari rezeki. Jangan berhujah dengan ayat apa kisah cacing dalam batu dapat makan. Sedang cacing dalam batu tu bunda mungkin pelik, yang bukan luar daripada kebiasaan. Allah nak tunjuk satu kekuasaan dia. Cacing dalam batu pun boleh makan. Tapi secara umumnya semua binatang keluar memburu, cari rezeki. Burung, harimau ke, singa ke, semua pergi cari. Kalau dia duduk saja, boleh tak seorang tu duduk baring bawah pokok? Ada buah-buahan atas pokok tu, dia tidur, dia nganga mulut dia. Tidur dalam keadaan tenganga, insyaAllah kalau ada rezeki, jatuh buah ni masuk dalam mulut aku. Kalau orang tu kata kita apa, kita kata pada dia, ish, tak ceritik orang ni. Okay? Tidak memiliki ilmu. Jadi sebab tu kita ni apa-apa pun kena usaha. Apa-apa pun kena usaha.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang keluar mencari rezeki di bumi Allah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Soal dapat ke tak dapat, yang tu rezeki Allah. Usaha, hak tu bahagian kita. Jadi kena usaha walaupun seringan-ringan usaha. Apa dia kita mampu buat, buatlah. Dan rezeki ini bukan sekadar pada apa yang kita makan. Ilmu pun rezeki juga. Sebab tu kalau nak dapat ilmu, dia duduk jadi rumah dia. Dengar pun tidak. Tiba-tiba dia nak jadi orang pandai. Tak boleh. Ilmu pun lagu tu juga. Nak belajar ilmu. Nah, kita nak jadi orang pandai. Duduk di rumah kita. Boleh tak? Duduk je. Ngajar. Tak dengar. Seolah pun tak nak pergi. Apa pun tak nak buat. Tiba-tiba kita bercita-cita. Oh, aku nanti besar aku nak jadi orang yang pandai. Berilmu. Boleh tak kita kata gitu? Tak boleh. Mesti ada usaha. Apa kita buat? Kita baca, kita ulang kaji, kita ikhtiar. Akhirnya Allah merezekikan kepada kita ilmu. Sama juga dengan Al-Quran. Orang nak pandai Al-Quran. Boleh tak dia ni? Oh, cita-cita aku nak khatam Quran di bulan Ramadan. Tapi pagi-pagi memang dia tak baca Quran pun. Nah, apabila orang baca Quran, dia pun tak nak. Macam mana nak dapat khatam Quran? Jadi kena ada usaha. Allah Subhanahu Wa Taala malah suruh cari rezeki waktu musim haji. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Dalam ayat-ayat haji, cerita ayat-ayat haji ada soal cari rezeki. Ajaib sungguh. Siapa di kalangan orang kita pergi Mekah niat cari rezeki? Tak ada kan? Kita pergi Mekah, betul-betul nak dapatkan pahala. Kita tak mikir pun buat cari rezeki. Tapi Allah tak halang untuk seorang tu, kalau pergi Mekah, niat nak cari rezeki. Saya dulu ingat waktu saya belajar dulu, makcik Rusia kita panggil, makcik Rusia. Zaman dulu, tidaklah perniagaan tu macam sekarang ni. Sekarang ni online nak dapat mana-mana pun mudah. Hari ni kita nak beli sesuatu dekat US, buka je eBay ke Amazon, boleh beli barang di US, hantar pos, bayar RM100 pos dia, sampai barang kat kita. Betul tak? Nak beli barang di China, lagi mudah. Buka je ke apa dia? Lazada ke? Apa lagi? Shopee? Apa? Tabau, tahu laku dia mana, bahagian online shopping, dahsyat. Beli lah, tekan-tekan-tekan, beli daripada Cina tu, seminggu sampai. Bayar kos pos dia, okey. RM10, RM15, ish. Zaman dulu payah, kita nak dapat barang ni. Maka, makcik-makcik Rusia ni, dia datang dengan truck dia tu, situ dia. Makan dia, minum dia, pak tinggal ke apa tu, dia jenis caravan lah. Tapi bukan caravan hok comel lah, biasa hok betul lori. Sampai di Mina tu hari ke-8 buat ibadat dulu. Hari ke-9 wukuf. Hari ke-10 melontar, dah tahallul. Malam tu mabik di Mina, malam 11, malam 12, malam 13. Pesta. Dia buka barang-barang, mari Rusia, hok ni mari, dapat Uzbekistan, mari. Dia ada minda untuk cari rezeki dalam haji. Dia nak balik, bahasa apa? Dia bawa barang tu, dia jual-jual, dia jadikan bekalan untuk dia bawa balik pula. Allah tak halang. Allah sebut dalam Quran. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada salahnya kalau kamu mencari rezeki. Kelebihan dari Tuhan. Saya jumpa seorang di musim haji. Orang memang dia ni orang yang berusaha. Dalam dia mikir, dia tak bawa barang. Cuma dia bawa berkotak-kotak bisnes kad dia. Siapa Mekah jumpa orang, ni bisnes kad saya. Ni bisnes kad saya. Dia kata, apa ustaz? Rugi orang Islam jumpa sama orang Islam. Tak guna peluang ni untuk ekonomi dia. Betul tak? Orang mikir, tapi kita mikir tak apa, aku nak pergi balik jadi haji tak apa.
Sebab kita tidak business minded ni. Kita business biasa je. Nah, takak jual kacang putih tu boleh lah. Nah, kacang kuda ke. Tapi ni nak sebutnya, Allah Azza wa Jalla tidak melarang, malah memuji sifat mereka. Bererti Allah menggalakkan usaha. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berdagang di laut, di darat, bekerja di kebun-kebun kurma. Dan merekalah teladan bagi kita. Takkanlah sahabat yang berusaha ni nilai tawakal dia rendah. Sedang merekalah sahabat Nabi. Sebaik-baik manusia yang kita jadikan contoh teladan, siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Ahmad, dari Imam Ahmad, bahawa seorang mengadu kepadanya, aku ingin menunaikan haji dengan bermodalkan tawakal. Oh, aku tawakal dia nak pergi haji ni. Imam Ahmad kata, boleh, silakan. Kamu berangkat sendirian, pergi sendiri, jangan ikut rombongan. Dia tawakal di sini maknanya dia nak tumpah orang lah. Nah, Imam Ahmad kata, boleh, tapi jangan tumpah orang, pergi sendiri. Ah, dia kata, mana boleh tumpah orang. Tahu pun tak boleh pergi sendiri. Tapi tawakal kamu tu di mana? Okay? Dia kata, tak mau, sahut orang tu. Berarti kamu bertawakal pada pengangkutan orang lain. Kamu bukan tawakal, tapi kamu ni tumpah orang. Jadi di situ sebaiknya kita cari usaha kita sendiri. Abu Bakar Al-Marwazi mengkhabarkan, aku berkata kepada Abu Abdullah, Abu Abdullah rahimahullah, mereka yang mengaku-ngaku bertawakal itu mengatakan, kami duduk saja, kami duduk diam, rezeki kami ditanggung oleh Allah. Abu Abdullah pun menyanggah, dia kata, itu adalah kata-kata yang tercela. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk bersolat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, kemudian pergilah mengingati Allah, dan wadharul bai', tinggalkanlah jual jual beli. Maknanya Allah Ta'ala tidak melarang jual beli. Allah Ta'ala sebut tinggalkan jual beli apabila solat. Berarti orang ni ada jual beli, bukan saja-saja duduk. Dan setelah daripada solat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apabila dah selesai solat, maka pergilah cari rezeki kelebihan dari Allah. Abu Abdullah meneruskan, selanjutnya apabila dia mengatakan aku tidak mahu bekerja, lalu dia diberi sesuatu, mengapa dia mahu menerima pemberian orang lain? Tiba-tiba dia tak ada sumber pendapatan, orang bagi, ambil pula. Okey, jadi ini adalah sanggahan kepada orang yang tak bekerja kerana alasan tawakal, yang mana mereka menyandarkan dia kepada agama. Tak termasuk dalam bab ini orang yang dah usaha dah, minta kerja macam-macam, interview beratus dah interview, tapi tak ada rezeki. Yang tu lain. Orang ni memang Allah tak rezekikan kepada dia kerja. Dia memang bukan tak nak kerja, tapi belum dapat rezeki dia. Dan dia masih lagi bosoh. Ini lain, bak lain. Baik. Salih bin Ahmad berkata, ayahku ditanya sedang saat itu aku menyaksikan tentang satu kaum yang tidak bekerja dan menyatakan kami bertawakal kepada Allah sehingga kami tidak perlu bekerja. Imam Ahmad jawab apa? Itu adalah bid'ah. Rupanya bid'ah ni bak tak kerja pun bid'ah juga. Ingat ke? Bak tak apa? Bak amalan je. Bak kehidupan juga kalau dia sandarkan kepada agama, mana dia adalah perkara bid'ah. Tak pernah orang duduk kata, tawakal lah, tak payah kerja. Tak pernah. Ibnu Aqil berkata, berusaha tidak mengurangi nilai tawakal kerana upaya atau usaha menggapai kedudukan di atas para nabi termasuk kekurangan dalam agama. Hmm.
Ketika ada yang berkata kepada Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka, sungguh para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, dia pergi meninggalkan Mesir. Maknanya Nabi Musa pun ada lari daripada Mesir. Saat lapar dan perlu menjaga keselamatan diri, malah Nabi Musa bekerja selama 8 tahun. Dengan siapa dia kerja? Dengan Nabi Syuaib kan? Nabi Syuaib. Allah berfirman, famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya, sebab bergerak untuk menggunakan nikmat Allah adalah menggunakan nikmat Allah yang bernama kekuatan. Untuk itu gunakanlah kekuatan yang anda miliki, kemudian mintalah hasil terbaik kepada Allah. Orang kadang meminta sesuatu kepada Allah namun melupakan potensi-potensi pribadi yang terpendam. Saat permintaannya tidak kunjung terwujud, dia malah marah. Ada yang mempunyai rumah dan pelbagai perabot, kemudian kesulitan rezeki datang dan hutang makin menimbun. Lalu seseorang menyarankan, jual saja rumahmu. Dia menyahut, bagaimana mungkin aku jual rumah dan menjatuhkan martabatku di mata orang. Hanya orang yang bodoh yang tidak membiasakan amalan yang tidak produktif. Mereka enggan bekerja dikarenakan rasa ataupun sikap malas. Sungguh orang itu ada di antara dua keburukan. Pertama, membiarkan keluarga dan mengabaikan kewajipan. Yang kedua, menghiaskan diri atas nama orang yang amat bertawakal, sehingga orang-orang yang bekerja merasa iba terhadap dirinya. Bahkan orang membuat orang-orang yang bekerja tadi mengetatkan anggaran dana untuk keluarga demi memberikan sesuatu untuk membantunya. Kehinaan demikian hanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berjiwa hina, kerana lelaki sejati adalah lelaki yang tidak menyia-nyiakan anugerah atau bakat yang Allah titipkan dalam dirinya lantaran mementingkan rasa malas semata, atau hanya demi nama yang mahu disematkan kepadanya di tengah kaum yang bodoh. Kerana Allah kadang tidak memberi harta seseorang namun memberinya bakat ataupun kemahiran paling berharga yang membuatnya mampu meraih dunia kerana pribadi yang dapat diterima banyak oleh banyak orang. Jadi apa penampilan dia dan sebagainya, yang tu Allah Azza wa Jalla kadang tak bagi harta, tapi Allah bagi kepandaian, kepintaran, gunalah perkara tersebut. Ada orang memanglah Allah bagi rezeki, ada orang memang dia tak kerja. Saya sebut dah baru ni kan. Ada orang tu campur je duit dia, mudah rezeki dia, nego apa pun untung. Nego apa pun untung. Sekecil-kecil nego dia buat, macam Abdul Rahman bin Auf. Tapi ada juga yang mana Allah suruh dia usaha tak dapat, usaha tak dapat. Berarti kebaikan yang rezeki yang Allah nak bagi kepada dia bukan dari sudut harta. Yang penting usaha dulu. Rezeki banyak mana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun alasan kaum sufi yang tidak mahu bekerja. Tak mahu bekerja. Bukan tak ada kerja, kerja ada, dia tak nak kerja. Macam kita kata tadi. Apa alasan dia? Dia kata apa? Alasan yang buruk, mereka malas kerja ni, dia kata rezeki kami pasti datang menghampiri kami. Ini alasan yang amat buruk, kerana jika ada orang yang meninggalkan ketaatan, dia kata aku taat pun tetap tidak mengubah takdir yang telah ditentukan Allah kepadaku. Jika aku ditakdirkan ahli syurga, aku pasti masuk syurga. Namun jika aku ditakdirkan sebagai ahli neraka, aku pasti akan masuk neraka. Faham? Kalau orang tu kata kerja ni tak mengubah apa-apa, maka apa pula kalau dia kata ni, aku ni kira bergantung pada takdir Allah je. Kalau buat amal, Allah takdir aku ahli syurga, tetap masuk syurga walaupun tak beramal.
Kalau aku Allah Ta'ala takdirkan ahli neraka, tetap ahli neraka walaupun aku beramal. Orang ni betulkah dia berhujah begitu? Jawapannya, tanggapan atau pernyataan seperti ini menolak seluruh perintah ilahi. Seandainya kata-kata ini dibenarkan bagi seseorang, tentu Nabi Adam tidak akan dikeluarkan dari syurga kerana dia pernah menyatakan, aku hanya melakukan sesuatu yang Allah telah takdirkan untukku. Boleh faham? Apa perkataan Nabi Musa, Nabi Adam? Nabi Adam kata, waktu dia minta ampun kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah di atas satu perkara yang Allah dah takdirkan ke atas dirinya. Jadi boleh tak dia kata, ya Allah, kenapa aku nak keluarkan, dikeluarkan daripada syurga? Sedang aku buat ni kerana takdir engkau. Engkau mentakdirkan aku makan buah larangan. Boleh tak? Dia kata gitu. Jawapannya Allah tetap keluarkan dia daripada syurga. Walaupun semua berlaku dalam hidup ni kerana takdir, tapi kita tidak boleh berhujah dengan takdir untuk meninggalkan usaha. Namun seperti sudah diketahui bahawa kita dituntut untuk menjalankan perintah bukan menguruskan takdir. Adik, perintah Allah pada kita ni untuk melaksanakan perintah. Menguruskan takdir itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Alasan lainnya mereka mengucap, di manakah harta yang halal? Biar aku mencarinya. Ini ucapan yang bodoh. Kerana sesuatu yang halal itu tidak akan pernah berhenti atau hilang sampai bila pun. Jadi mungkin dia kata, akulah ni payah nak cari rezeki halal. Jadi duduk lagu ni je. Kerja mana-mana pun terlibat dengan orang haram laku. Jadi tak kerja. Jadi soalan jawab alasan itu tidak diterima. Kerana dalam dunia ni banyak lagi sumber rezeki yang hak, yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Seperti diketahui halal adalah apa yang diizinkan syariat untuk dimanfaatkan. Maka pernyataan mereka ini hanya sebagai dalih untuk bermalas-malasan. Ada lagi yang berkata, tu dua alasan. Tiga alasan dia apa? Alasan pertama, dia kata apa? Kerana takdir. Okey. Alasan kedua, payah nak cari rezeki halal. Tak ada rezeki halal. Jadi kita duduk sini, kira selamat daripada yang haram. Kalau kita makan tu, orang bagi tu kira insyaAllah. Masalah orang ni, bila orang bagi tu, dia tak tanya pula orang tu dapat rezeki daripada mana. Tak? Hatta kadang-kadang kalau pencuri mari pun dia ambil juga. Tak tanya pula tu. Takut sangat kepada rezeki yang haram, yang haram. Tapi kalau orang bagi dia rembak. Betul tak? Jadi kalau betul dia ni, biasanya orang yang sangat menjaga diri daripada yang haram, dia akan menjaga diri daripada perkara-perkara yang menjatuhkan agama dia. Sehingga dia akan berusaha, berusaha, berusaha walaupun sekadar yang dia mampu. Mungkin tak berhasil tapi dia usaha. Tak pernah putus asa. Usaha lagi sebab dia tahu Allah memberikan kekuatan kepada dia pada usaha, selebihnya urusan Allah. Baik. Alasan yang ketiga, dia kata apa? Jika kami bekerja, bererti kami membantu terciptanya kezaliman dan kedurhakaan. Jadi dia takut terlibat dengan benda haram, satu. Yang kedua, kalau dia kerja, dia terlibat dengan benda tu, jadi kami membantu kezaliman. Seperti yang dikhabarkan dari Ibrahim Al-Khawwas, aku telah mencari yang halal dalam segala hal, sehingga mencarinya dengan memancing ikan. Aku ambil kayu dan aku pasang kail. Aku kemudian duduk dan melemparkan kail itu ke air. Saat ikan menyambar umpanku, aku menariknya ke daratan. Sesudah itu aku melemparkan kembali ia kailku ke air. Lalu seekor ikan kembali menyambarnya, aku menariknya ke daratan. Begitulah seterusnya.
Tiba-tiba aku berasa ditampar. Aku tak tahu siapa yang menamparku. Aku tidak melihat sesiapa pun. Kemudian aku mendengar bunyi suara. Kamu tidak akan mendapat rezeki apapun sehingga kamu menghampiri lantas membunuh ikan yang selalu berzikir menyebut kami. Aku memutus kail tersebut lantas mematahkan batang pancing lalu aku segera pulang. Faham tak cerita? Neh, tengah-tengah naik, ambil ikan, naik atas darat. Ambil ikan, naik atas darat. Dari beberapa ekor tengah-tengah naik, sibuk-sibuk mari macam kena tampar. Pang. Siapa tampar tak tahu. Tengok ke ikanan tak ada. Tiba-tiba dengar suara. Kenapa kamu kail ikan yang selalu berzikir kepada aku? Maknanya dia telah menzalimi ikan-ikan tersebut. Dia pun apa? Patahkan kail, buang pancing, pergi. Jadi kenapa tak kerja? Nanti aku menzalimi ikan. Ajaib juga. Abu Talha, ingat jangan pergi kail. No. Jangan mancing. Sian ikan tu berzikir kepada Allah. Hilang satu makhluk berzikir sebab kita pancing. Jawapan dia, perkataan tersebut adalah hujahnya orang-orang sufi. Penulis berkata, andai kata kisah ini sahih, kerana andai kata kisah ini sahih. Tapi dalam hadis sanadnya, terdapat seorang perawi tertuduh. Ya, kalau benar cerita ni sekalipun. Tapi sebenarnya cerita ni tak benar. Sebab dalam hadis, dalam cerita ni, ada dalam sanad dia orang yang tidak dipercayai. Tapi kalau andai benar sekalipun, Ibrahim Al-Khawwas ni adalah iblis. Ataupun yang menampar Ibrahim Al-Khawwas ni adalah iblis, syaitan. Ya? Iblis juga yang berbicara kepadanya bukanlah Allah. Kenapa? Kerana Allah membolehkan kita menangkap ikan. Tidak mungkin Allah yang membolehkan kita menangkap ikan, tidak mungkin menghukum sesiapa pun dari manusia yang melakukan perkara yang dibolehkan ini. Kalau gitu tak payah sembelih binatang lah. Nah, pasal binatang pun berzikir. Tak payah kutip pucuk paku lah. Pasal tumbuhan pun berzikir. Tak payah makan buah-buahan lah. Pasal buah-buahan pun berzikir. Boleh ke kata lagu tu? Jawapannya tak boleh. Okey? Tapi ini alasan untuk tidak bekerja. Alasan untuk tidak bekerja. Kalau Allah dah berikan keizinan, maka kita guna keizinan tersebut untuk cari rezeki. Mustahil Allah hukum kita pada sesuatu yang Allah izinkan kita. Nah, betul tak? Kalau kita dengan ayah kita pun kita kata, minta ayah nak pergi kedai. Ayah kata, pergi lah. Balik rumah ayah, siapa suruh pergi kedai? Bukan ayah aku sebagai izin tadi. Betul tak? Mungkin kita kata gitu. Takkan ayah nak marah saya sebab ayah yang izin. Satu. Yang kedua, ayah suruh kita pergi kedai. Pergi beli roti ke kedai. Kita pergi kedai. Balik kena marah. Bapa mau pergi kedai. Tadi suruh pergi. Ini suruh marah pula. Boleh tak marah pada sesuatu kita mentaati perintah dia? Kalau kita dengan ayah kita lagu tu, macam mana kita, manusia boleh fikir Allah izinkan kita mencari rezeki, tiba-tiba bila kita tangkap ikan, kita dikira zalim. Bila kita sembelih binatang, kita dikira zalim. Jadi perkara ni tak masuk akal. Bekerja ataupun jadi bagaimana mungkin dikatakan kepada Ibrahim Al-Khawwas perkataan kamu menghampiri lantas membunuh ikan yang selalu berzikir menyebut kami sedang Allah sendiri tidak melarang kita memancing ikan. Bekerja untuk mendapatkan rezeki halal adalah tindakan yang terpuji. Andai kita tidak mencari ikan dan menyembelih haiwan ternak hanya kerana haiwan itu berzikir menyebut Allah, tentu kita tidak beroleh apa pun untuk menampung tubuh kita agar menjadi kuat. Kerana tubuh manusia tidak boleh tegak tanpa asupan daging, tanpa bahan ataupun sokongan dari daging. Tidak mencari ikan serta tidak menyembelih haiwan adalah kefahaman Brahmana. Brahmana ni apa? Ni? Brahmana. Kumpulan agama Brahmana. Ni.
Perhatikan kebodohan yang dilakukan oleh Ibrahim Al-Khawas dan perhatikan pula betapa liciknya iblis dalam membuat talbis. Sebab tu orang-orang sebahagian tu tak makan haiwan, tak makan daging, tak makan haiwan pula. Tak makan daging. Apa alasan tak makan daging? Sebab membunuh binatang tu zalim. Setengah-setengah tu tak boleh bunuh binatang, tangkap ikan pun tak boleh. Saya ingat guru saya pernah cerita dulu, orang sebahagian daripada orang-orang orang panggil apa? Sami, Tok Sami ni, yang mana dia tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh binatang. Dia nak makan ikan, dia buat lagu mana? Dia ambil ikan tu ni, puyuk nasi, ni letak kayu, dia pun letak ikan tu atas kayu. Dia kata, ikan pandai-pandailah menyelamatkan diri kamu. Dia pun letak atas tu. Ya, ikan nak selamat lagu mana? Muka kayu sebatang tu jatuh dalam puyuk dia tu. Dia kata, bukan aku bunuh, ikan tu jatuh. Pasal nak lari daripada sifat zalim tu. Padahal dia nak makan ikan. Jadi dia gunakan alasan begitu. Kita katakan, orang yang berfaham begini, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Padahal dia nak makan, makan je lah. Allah dah izinkan. Okey? Begitu juga, ada juga yang bertawakal sampai masalah usaha ni tidak mahu berubah. Nah, itu perkara yang kita baca lepas daripada ini. Talbis iblis terhadap kaum sufi terkait sikap tidak mahu berubah. Bukan soal rezeki saja, buat tawakal. Sampai tawakal dia menyebabkan dia tak nak berusaha untuk cari ubat. Tak apa kalau Allah rezekikan sembuh-sembuhlah tu. Ruqyah pun tidak, apa pun tidak. Malah kalau orang bagi ubat, dia tak nak makan pun. Apakah itu termasuk tawakal? Soalannya. Baik. Penulis berkata, para ulama tidak berbeza pendapat bahawa berubat hukumnya harus. Berubat hukumnya harus. Akan tetapi beberapa dari mereka berpendapat hukum asal hal ini ialah tidak berubat. Maksud kami di sini, apabila berubat saja hukumnya harus menurut ijma' kaum muslimin, bahkan dianjurkan oleh beberapa ulama, maka tidak perlu lagi kita menyindir pendapat sejumlah pihak yang mengatakan bahawa berubat ataupun tidak perlu lagi kita melayanlah ya. Pendapat sejumlah pihak yang mengatakan bahawa berubat tersebut menyimpang dari sikap tawakal, kerana ijma' telah menyebutkan bahawa berubat tidak menyimpang dari tuntutan agar bersikap tawakal. Disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang berihram yang sakit mata untuk membalutnya dengan ubat yang pahit. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan kekeliruan ucapan orang bodoh dari kalangan sufi dan ahli ibadah bahawa tawakal tidak berlaku bagi orang yang mengubati penyakit dalam dirinya. Kerana menurut mereka, berubat adalah mencari kesembuhan dari selain zat yang kesembuhan, yang memberikan kesembuhan, manfaat dan mara bahaya dari berada di tangannya. Dari zat yang kesembuhan, manfaat dan bahaya berada di tangannya. Keringanan absolut. Asyak bahasa dia. Yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berihram untuk mengubati matanya dengan ubat yang pahit merupakan dalil terjelas yang menunjukkan bahawa tawakal tidak seperti yang mereka katakan. Berubat tidak mengeluarkan orang yang berubat dari takdir Allah, seperti halnya makan ketika lapar tidak mengeluarkan orang yang makan dari sikap tawakal dan kerelaan menerima takdir. Kerana tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan pula ubatnya
melainkan kematian. Allah telah menjadikan berbagai sebab untuk menolak berbagai penyakit, sebagaimana halnya menjadikan makan sebagai sebab untuk menghilangkan rasa lapar. Allah juga berkuasa mencipta manusia tanpa memerlukan alasan seperti ini. Namun Allah telah menciptakan mereka memiliki keperluan. Jadi boleh saja Allah Azza wa Jalla cipta mereka ni tak perlu makan. Tapi Allah ciptakan mereka untuk cari makan. Apakah bila mereka makan, hilang rasa tawakal? Jawapannya tidak. Begitulah juga berubat. Oleh kerana itulah perihnya rasa lapar tidak terusir selain dengan mengkonsumsi-konsumsi atau memakan sesuatu yang dijadikan sebagai sebab untuk menghilang rasa lapar tersebut. Seperti itulah pula penyakit yang datang penimpa, dan Allah jualah yang memberikan petunjuk. Jadi alasan bertawakal tanpa ubat tu sebenarnya adalah alasan yang tidak benar. Berusahalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara itu. Cuma teknik rawatan itu bermacam-macam. Ada orang pergi dengan bekam, ada orang pergi dengan akupuncture, ada orang pergi dengan ubat hospital, ada orang pergi dengan operate. Jangan saja pergi dengan ahli sihir, itu tak termasuk yang diredai oleh Allah. Mana saja teknik itu terpulang. Tapi usaha untuk berubat tidak mengeluarkan seseorang dari tawakal. Jangan kerana tawakal akhirnya dia melayang kesakitan, dia tak pergi berubat. Dia kata apa? Tawakallah pada Allah. Adalah tu jalan. Tapi tak usah. Tak usah. Sebaiknya dia pergi bekam. Dia pergi bekam. Tak sebut lagi ni. Yalah, kita usah lah, mana tahu. Orang pun kata, aku pancar pula, dia pergi aku pancar. Ubat hospital pergi buat. Habis X-ray buat. Ultrasound dah buat. CT scan dah buat. Habis segala buat cara. Apakah orang tu di saat dia duduk gitu, dia tak bertawakal? Jawapan dia, tawakal tak ada kaitan dengan berubat tu. Tawakal ni mengharapkan kepada Allah. Dia pergi hospital. Dalam keadaan hatinya bertawakal. Ya Allah, aku ni berusaha cari sebab kesembuhan. Kesembuhan itu darimu, ya Allah. Sembuhkanlah aku. Di saat itu dia masih lagi bertawakal. Ha. Baik. Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi menerangkan dalam kitabnya Zadul Ma'anotakatki. Dalam beberapa hadis sahih terdapat perintah berubat. Dan tindakan berubat ini tidaklah mengabaikan sikap tawakal, sebagaimana halnya menghindarkan diri dari kelaparan dan kehausan, kepanasan dan kedinginan. Tidak menafikan sikap tawakal. Justru hakikat tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan usaha yang telah Allah tetapkan sebagai penentu hasil, baik menurut tinjauan hakikat ataupun syariat. Tidak melakukan usaha juga dapat mencederai sikap tawakal, kerana halnya dapat mencederai dan melemahkan perintah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang suruh kita bertawakal, ringkas cerita Tuhan inilah yang suruh kita berusaha. Okey. Jadi takkanlah Allah suruh kita berusaha tiba-tiba kita kata tak bertawakal kepada Allah. Isu dia samalah. Macam orang kata kita ni buat amal jangan sebab kerana mengharapkan syurga. Sebab kalau harapkan syurga, tak ada ikhlas dia. Kita buat kerana Allah semata-mata. Pernah dengar perkataan macam tu? Dengar? Itulah sebahagian perkataan ahli sufi. Yang kata bila kita buat amal, jangan niat nak dapat syurga. Niat kerana Allah je. Kalau kita niat kerana syurga, tu tak ikhlas lagi tu. Kita buat amal tidak mengharapkan balasan dari Allah. Kita nak betul-betul kerana Allah. Syurga tak dapat pun tak apalah, sebab Allah suruh kita buat kerana Allah. Pernah dengar perkataan gitu? Pernah dengar? Betul ke perkataan tu? Jawapannya, Tuhan yang memerintahkan kita sebagai ikhlas, Tuhan yang sama yang menawarkan kepada kita syurga. Banyak mana tawaran Allah dalam syurga, dalam Quran berkaitan syurga, mustahil Allah memberikan satu tawaran. Bila manusia terima tawaran tersebut, ikhlas dia terjejas. Yang offer ni Allah. Yang offer syurga ni Allah. Tiba-tiba kalau buat amal mengharapkan syurga, tak ikhlas. Ajaib.
Yang benar perkataan itu adalah perkataan ahli sufi, bukan perkataan hadis Nabi ataupun perkataan para sahabat. Jawapannya, kalau orang itu beramal, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah, jawapan dia boleh. Tak ada masalah mengharapkan syurga dalam beramal. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talbis iblis terkait meninggalkan salat Jumaat dan salat berjamaah dengan dalih menyendiri atau melakukan uzlah. Ini bab lain pula. Masuk pada satu bab lain pula, iaitulah para ahli sufi ni sibuk beribadat, malah mereka ada satu istilah dipanggil uzlah. Uzlah ni apa? Menyendiri. Dalam bahasa lain apa? Bertapa. Pernah dengar bertapa? Bertapa ni lagu mana? Duduk naik 40 hari, cari gua mana, duduk tapa dalam gua. Lepas tapa dalam gua tu, akan ada benda hak dia, kehebatan yang dia boleh. Sama ada boleh jalan tahai kau, boleh terbang di udara kau, boleh. Macam-macam lah. Kadang-kadang dia boleh ilmu khodam lah, khodam tu. Dia tak tahu bahawa sebenarnya kadang-kadang hak dia boleh tu adalah talbis iblis, syaitan. Yang menampakkan dia nampak sesuatu sedang sebenarnya tidak. Jadi apa hukumnya bertapa? Okay. Bertapa. Apakah bertapa ni termasuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak mereka berhujah dengan bertapa dengan sifat Nabi duduk dalam gua Hira. Kan Nabi dulu sebelum diutus menjadi rasul, Nabi duduk mana? Naik gua Hira, bersendirian di gua Hira. Maka dia pun kata, kita hari ini pun nak bertapa juga sebagaimana Nabi bertapa. Apa jawapan dia masalah ni? Okey. Apa? Khas untuk Nabi. Lagi? Apa dia? Khas untuk Nabi ke atau macam mana? Hukum bertapa ni. Jawapan dia ialah, cuba perhati baik-baik. Nabi bertapa ni sebelum jadi rasul ke lepas jadi rasul? Sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi dicampurkan rasa keinginan untuk menyendiri, meninggalkan perbuatan syirik ahli Mekah. Nabi pun bersendiri di gua. Masa tu tahannus dia panggil. Tahannus ni Nabi bersendiri. Ibadat apa Nabi buat? Allahu Ta'ala alam. Tak ada lagi. Nabi belum menerima wahyu. Lepas duduk di gua Hira beberapa waktu, datang wahyu. Lepas datang wahyu pertama tu, Nabi keluar daripada gua Hira. Sejak menjadi rasul Nabi tu, ada tak Nabi kembali pula ke gua Hira? Nabi turun dan tidak lagi kembali. Kemudian Nabi diperintahkan menjadi rasul, pun Nabi tak kembali ke gua Hira. Lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Duduk pula di Madinah hampir 10 tahun. Kemudian 8 tahun, kemudian datang balik tawan kota Mekah. Bila Nabi datang balik tawan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, ada tak Nabi pergi naik pula ke gua Hira? Tak ada juga. Pasal apa? Pasal sekarang ni kita sudah ada ibadat yang kalau kita nak bersendirian, kita bangun tengah malam bertahajud kepada Allah, itulah waktunya kita bersendirian dengan Allah. Tak kena cari gua bangun tengah malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wasallu bil-laili wan-nasu niyam." Solatlah di waktu malam sedang manusia semuanya tidur, kamu bersendirian dengan Allah. Di situlah waktu kita bersendirian dengan Allah. Tak perlu naik gua ke apa. Jadi, apa yang Nabi buat sebelum daripada Nabi menerima wahyu? Lepas Nabi menjadi rasul, Nabi tak pernah lagi bertapa. Jadi kalau ada orang-orang ni nak bertapa, kita katakan dia bukan termasuk syariat Nabi. Bukan
tidak termasuk dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian even kita kata bukan sebab wahyu pun, selama Nabi wahyu masih turun pun Nabi dah tak bertapa dah. Okay? Nabi tidak kata kerana kita apa nak dapat wahyu, tak. Nabi tak pernah nak mencari wahyu dengan bertapa, tak ada. Dia tak ada kaitan langsung dengan wahyu. Cuma turun wahyu kebetulan waktu tu pada Nabi saat bertahannuts. Kadang-kadang wahyu turun Nabi tengah naik unta. Kadang-kadang wahyu turun Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi terdiam. Macam-macam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Ni. Jadi tak ada kaitan langsung. Bukan sebab wahyu pertama sekalipun, tidak. Cuma Nabi masa tu bertahannuts meninggalkan orang-orang yang syirik. So kalau orang tu berpuas, dia duduk di negara yang banyak kemungkaran, mana dia tak keluar, tu duduk di rumah dia aje lah. Tak semestinya kena masuk gua mana-mana. Dan kemudian berkait dengan isu bertapa ni yang biasanya orang-orang sufi duk buat, ada pula talbis iblis di situ. Apa dia talbis iblis di situ? Ni. Talbis iblis atas golongan sufi terkait meninggalkan solat Jumaat dan solat berjamaah dengan dalih untuk bersendiri atau uzlah. Jadi bila dia tapa, tak pergi solat Jumaat, tak pergi solat berjamaah, yang tu dia pun lagi besar pahala yang dia dapat kalau dia solat berjamaah. Penulis rahimahullah berkata, para salaf terbaik memang lebih memilih uzlah atau menjauhkan diri dari orang-orang agar mereka dapat menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Memang perkataan uzlah tu menyendiri tu bagus. Para salaf dulu menyendiri daripada orang ramai. Menyendiri daripada orang ramai. Tetapi uzlah dan penyendirian ini tidak sampai membuat mereka meninggalkan solat Jumaat. Tidak sampai meninggalkan solat berjamaah. Tidak sampai menyebabkan tak pergi ziarah orang sakit. Tidak sampai tak pergi solat jenazah. Kalau orang tu bertapa, dia sebenarnya sudah meninggalkan banyak kelebihan. Okey? Sebab kalau dia duduk dalam masyarakat, kita kata tak nak duduk dalam masyarakat, kita pergi cari rumah. Kita buat rumah dalam hutan. Cari rumah tu. Rumah kita seorang-seorang lalu tu. Pasal apa? Aku ni taklah capur dengan orang. Masyarakat hari ni dah rosak, binasa dah. Habis tu, aku duduk sini, buat sistem, ekosistem sendiri. Air pun air sini, ada sumber air. Belah kambing sendiri, belah ayam sendiri, tanah sayur dan sebagainya. Akhir sekali duduk situ dia seorang je. Mana lebih baik dia duduk di tengah-tengah masyarakat, buat kerja islah, dengan dia lari daripada masyarakat tu, duduk seorang-seorang. Kalau hak ni, dia untung diri dia seorang. Semayang berjumaah, tak ada. Semayang Jumaat, tak ada. Ziarah orang sakit, tak ada. Nak jumpa fakir miskin, tak ada. Dia boleh hidup dalam keadaan diri sendiri. Tapi, kalau duduk tengah masyarakat, semua tu ada. Boleh jumpa orang, bagi salam, pahala besar dah. Assalamualaikum. Kalau duduk seorang, nak bagi salam kat siapa? Tentang? Boleh semayang berjamaah. Orang sakit, boleh. Tanya khabar. Jumpa budak, gosok kepala. Boleh bersedekah. Ni nak sedekah siapa kalau duduk seorang? Sedekah aku sendiri. Aku sedekah, aku terima, aku bagi. Aku bagi, aku terima. Tak boleh lah. Rugi. Jadi banyak mereka tertipu oleh iblis dengan istilah uzlah, tapi bahasa kita bertapa lah. Okay. Islah ni makna dia membuat kebaikan. Memperbaiki masyarakat. Islah, makna kita berbuat islah tu memperbaiki masyarakat. Kita duduk di tengah-tengah masyarakat yang kita rasa perlu kepada pembaikan, lalu kita jalankan kerja dakwah kita. Walaupun masyarakat tu kita rasa parah dah.
kita duduk di situ. Okey? Uzlah yang mereka lakukan tidak lebih dari sekadar menjauhkan diri dari keburukan dan para pelakunya serta menghindarkan diri dari orang yang suka melakukan kebatilan. Iblis telah menipu sekelompok sufi sehingga sebahagian mereka mengucilkan diri di gunung selayaknya rahib, menyendiri sepanjang hari sampai meninggalkan solat Jumaat, solat berjamaah dan tidak bercampur dengan ahli ilmi, yakni orang para ulama. Umumnya mereka mengucilkan diri di tempat-tempat perkumpulan kaum masing-masing sehingga mereka tidak pergi ke masjid, enak-enakan berada di atas hamparan yang nyaman, juga tidak bekerja. Al-Ghazali menerangkan di dalam kitabnya, tujuan oleh jiwa iaitu mengosongkan hati dan ini boleh dilakukan di tempat yang gelap. Abu Hamid juga menjelaskan, jika tempatnya tidak gelap, dia dilakukan dengan menutupi kepala dengan jubah atau menyelimuti dengan kain ataupun sarung. Dalam keadaan seperti inilah dia boleh mendengar panggilan Allah dan menyaksikan keluhuran rububiyahnya Allah. Penulis rahimahullah berkata, perhatikanlah urutan-urutan itu. Anehnya, bagaimana urutan-urutan itu muncul dari mulut seorang faqih yang alim. Dia puji Imam Ghazali, faqih lagi, alim lagi, tapi dalam masalah ini dia tak setuju dengan Imam Nawawi, dengan Imam Al-Ghazali. Penulis kita ni dia tak setuju dalam masalah tu dengan Imam Al-Ghazali. Dari mana dia tahu seruan yang didengarnya itu adalah seruan Allah Al-Haq? Dari mana pula dia tahu bahawa yang disaksikan adalah keluhuran rububiyah? Apa yang boleh memastikan bahawa dia merasakan bukanlah was-was atau khayalan yang tidak benar, ataupun kita sebut sebagai halusinasi? Keadaan seperti ini merupakan fenomena yang muncul akibat makan terlalu sedikit sehingga yang bersangkutan mengalami halusinasi, iaitu salah satu gangguan jiwa yang membuatkan orang terbayang hal-hal yang tidak berasas dan tidak logik. Dia tapa, kena makan betih jagung je, betih beras. Berapa biji beras? 7 biji betih satu hari kena makan. Sikit ya. Dia makan selama berapa hari? 40 hari. Itulah makanan dia. Sebenarnya bila makan dia dah letih. Dia sama seperti meditasi. Meditasi orang-orang Buddha. Duduk bertapa. Sebenarnya apa yang berlaku banyak di kalangan sufi ni, minta maaf lah kita sebut. Apa yang berlaku ialah budaya agama lain diserapkan kepada budaya agama Islam. Sebenarnya dia tengok orang tu buat gitu, dia rasa baik juga dalam agama. Dia tidak kembali kepada Al-Quran dan juga tidak kembali kepada sunnah. Jadi dia tengok orang buat gitu, dia buat juga, Pak. Dia merasakan itu caranya mendapat ibadat. Boleh jadi juga sebenarnya yang melakukan ni mereka ada pengalaman waktu mereka belum Islam. Dulu dia pernah buat begini, kemudian dia masuk Islam, dia terbawa-bawa unsur dalam agama mereka dimasukkan ke dalam agama Islam. Dan ini banyak berlaku. Dalam budaya termasuklah bersanding ke, merempung tawar ke, begitu. Ini adalah budaya yang dipindahkan daripada agama luar masuk ke dalam agama Islam. Maka termasuk juga adalah budaya beruzlah atau bertapa. Dia menyerupai meditasi agama orang penyembah berhala. Okey. Islam bertapa atau beruzlah, kita kata dah. Beruzlah tu menyendiri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di rumah, semayang, duha, baca Quran. Mai azan, keluar solat lagi, solat berjamaah. Balik duduk lagi. Sampai waktu asar ke azan, keluar rumah pergi semayang. Itu lebih baik daripada dia duduk bersendirian, meninggalkan solat berjamaah dan juga Jumaat. Okey. Boleh jadi ada yang terhindar dari keadaan demikian, yakni halusinasi.
Hanya saja saat menutupi diri dengan pakaian dan memejamkan kedua mata, pikiran dan imajinasinya pun berkelana sehingga melihat banyak sekali khayalan yang dikiranya kehadiran keluhuran rububiyahnya Allah dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah dari was-was dan khayalan yang tidak benar ini. Diriwayatkan dari Abu Ubaid At-Tustari, manakala hari pertama masuk bulan Ramadan, Abu Ubaid At-Tustari biasa masuk ke rumahnya dan berkata kepada isterinya, tutuplah pintu rumah dan berilah aku roti setiap malam melalui lubang dinding ini. Pada hari Eid, isterinya masuk dan mendapati 30 potong roti di sudut ruangan. At-Tustari tidak makan dan tidak minum, juga tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Dia hanya bertahan dengan satu kali bersuci sehingga akhir bulan Ramadan. Satu kali suci sebulan Ramadan, tak kencing, tak berak, tak makan, duduk gitu, tak tidur sama sebulan. Penulis berkata, penulis berkata, Ibnul Jauzi sebut apa? Pertama dia kata kisah ni jauh daripada kebenaran. Mustahil ada orang sebulan tak kencing, tak berak, tak makan, tak minum. Malaikat isteri dia buka-buka tengok suami dia dah innalillah. Hak logiknya begitu. Hak ni hak tak logik. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Tapi Ibnu Jauzi sebut ni, saya bawa perkataan Ibnu Jauzi. Dia kata apa? Kisah ini jauh dari kebenaran. Kerana dua alasan. Pertama, tidak mungkin ada orang boleh bertahan selama sebulan dalam keadaan bersuci tanpa hadas. Tak keluar bilik, nak ambil wuduk pun tak keluar. Selama sebulan tanpa hadas, tidak tidur, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, maupun tidak buang angin. Kentuk pun tak sebulan. Lagu mana? Ada tak lagu ni? Ibn Jauzi kata mustahil. Cerita ni nampak macam wow, marvelous. Hebat ni cerita. Tapi hakikatnya jauh dari realiti. Yang kedua, seorang Muslim meninggalkan solat Jumaat dan solat berjamaah yang wajib hukumnya, itu sebenarnya lagi parah daripada apa yang dia ceritakan itu. Jika benar kisah ini terjadi, maka bererti iblis tidak menyisakan apa pun dalam penipuan ini. Kalau betul kisah ni ada, memang orang ni kena tiau kau-kau dengan iblis. Boleh bahasa gitulah bahasa kita. Talbis ni tiau lah bahasa kita, mudah. Kalau betul orang ni sebulan tak keluar rumah dalam keadaan tu, bererti dia telah kena talbis kau-kau. Oh, bahasa baru tu. Memang iblis tiau dia memang habis. Tak, iblis tidak meninggalkan sedikit pun, melainkan orang ni kena tipu. Siapa sebulan tak keluar rumah, semalam cuma dok semayang tahun, tapi puasa dia pun tak buka, dia bagi roti. Tengok-tengok ada 30 keping roti dalam bilik tu, tak makan apa pun selama sebulan. Bererti sebulan tu dia memang masuk satu Ramadan, dia start sahur, dia buka hari raya. Patuh sangat patuh. Tak usah kasi 30 hari, 30 minit pun. Lepas sahur tu lapar dah. Betul tak? Betul dia kata. Lepas sahur tu lapar dah. Lepas subuh, lapar. Tadi baru sahur. Ni 30 hari nak tahan lagu mana? Jadi Ibn Jauzi kata ni memang kau-kau punya talbis. Kalaulah betul. Dari Abul Hasan Al-Bushanji As-Sufi, bahwasanya dia pernah beberapa kali ditegur kerana tidak menunaikan salat Jumaat dan tidak ikut salat berjamaah di masjid. Dia menyatakan, dia kata, andai kata berkah ada berjamaah, maka keselamatan ada pada menyendiri. Ada jawapan dia. Kalau itu keberkatan, maka ini keselamatan. Kalau keberkatan ada pada berjamaah, keselamatan ada pada bersendiri. Ini kena tiau. Kena tiau kau-kau. Iblis telah tipu mereka.
Kerana apa kita kata contoh teladan yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata dah tadi Nabi tak bertapa dah lepas daripada keluar daripada Gua Hira, apa Nabi buat? Solat berjamaah, solat Jumaat, berbuat baik dengan orang. Budak mari tengok budak menyantuni orang tua, menyantuni kanak-kanak, menyantuni orang miskin, pergi ziarah orang sakit, bantu orang fakir. Macam-macam kerja Nabi buat. Berjihad di medan jihad, keluar berdakwah, macam-macam. Yang ni pahala bertimbun-timbun lagi banyak daripada duduk bersendirian. Baik. Mudah-mudahan talbis iblis itu tidak terkena kepada kita. Dalam keadaan kita dah baca ni, kita juga minta Allah melindungi kita daripada talbis iblis agar kita tidak merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Cuma kita baca ni supaya mengembalikan manusia kepada ajaran Allah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang dapat kita kongsi pada pagi ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah itu dari kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada talbis. Ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah tanpa diganggu oleh iblis, kerana sesungguhnya apabila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Tapi jangan lupa bahawa di sana ada lagi nafsu yang masih meraja di dalam diri yang perlu kita kalahkan. Dan insyaAllah dengan berpuasanya kita lebih mudah untuk menundukkan hawa nafsu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.